Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya channel Omidika. Nah, teman-teman seperti biasa ya, ini waktunya saya membuat makan malam. Nah, teman-teman, di kali ini saya akan membuat makaroni bechamel ya. Dan untuk bahan-bahannya di sini sudah saya sediakan ya. Nah, bahan yang pertama ini ada makaroni ya, ini satu bungkus. Kemudian ini ada cheese ya, atau mozzarella cubun ya. Nah, kemudian ini ada satu krim, saya tidak akan taruh semua ya, hanya setengah saja mungkin. Dan ini ada cubun. Nah, kemudian di sini sudah saya sediakan ayam. Sudah ini ayam yang hanya dagingnya saja tanpa tulang ya, sudah saya iris-iris kecil-kecil. Kemudian ada satu siung bawang merah besar, sudah saya potong-potong. Kemudian ada satu buah tomat, sudah saya blender halus. Dan di sini ada sedikit cabe merah paprika dan cabe kuning paprika juga ya, yang warna kuningnya. Nah, dan di sini untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih sudah saya haluskan, ada garam, ada rempah-rempah ini ya, seperti ada lada putih, ada sedikit kunyit, ada cabai merah halus, dan ada bumbu arabik ya, khas Saudi ini bumbunya, rempah-rempahnya. Nah, teman-teman, sebelum lanjut menonton video saya dan mengikuti kegiatan saya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ayo teman-teman ikuti kegiatan saya selanjutnya. Di sini sudah saya sediakan air panas yang sudah mendidih ya. Saya akan menambahkan sedikit minyak agar makaronnya tidak lengket ya. Kemudian saya akan menambahkan garam secukupnya ya, teman-teman. Kemudian saya akan memasukkan makaronanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masak sampai makaronanya ini matang ya. Nah, sambil menunggu makaronanya matang, saya akan memasak ayamnya ya. Kita besarkan apinya, biarkan mendidih dulu ya teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman dan kalian-kalian semua pada sehat ya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Di sini saya sudah panaskan minyak ya. Pertama-tama saya akan menumis bawang atau saya akan menggorengnya bawang putih dulu ya. Kita goreng bawangnya sampai harum, bawang putihnya. Nah, sekarang saya akan masukkan bawang merahnya. Bismillah. Nah, bawangnya sudah harum, saya akan memasukkan rempah-rempahnya. Ini ya, teman-teman. Kemudian saya akan memasukkan tomat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh ya teman-teman, saya lupa ya tadi ini tidak menyebutkan, saya memakai ini majun tomat atau saus tomat agar merah ya. Nah, teman-teman, bumbunya sudah harum. Sekarang saya akan memasukkan ayamnya ya. Nah, ini ya. Kalau ada seledri dan bawang daun ya, atau daun bawang boleh dikasih teman-teman. Di sini karena kebetulan habis ya, jadi saya tidak pakai. Kemudian saya akan memasukkan garamnya ya. Nah teman-teman, ini ya makaronanya sudah matang, akan saya matikan apinya. Kemudian ini ayamnya juga sudah matang ya, akan saya matikan. Sekarang saya akan menatanya di tempat Xenia ya, Xenia Gizzard ya, karena akan saya masukkan ke oven. Ya teman-teman, ikuti terus ya kegiatan saya. Nah teman-teman, sekarang saya akan membuat saus makarona bechamelnya ya, untuk di atasnya. Nah di sini ada satu gishta ya, saya akan taruh semua. Kemudian saya akan menambahkan jubun ya, ini satu, dua ya, dua setengah sendok makan. Kemudian di sini saya akan menambahkan sedikit krem ya. Sekarang saya akan mengaduknya. Nah, sudah selesai. Ini ya, teman-teman. Oke. Sekarang saya akan menaruh ke sini ya makaronanya. Nah. Seperti ini. Saya juga akan menambahkan jubun ya. Sedikit. Kita aduk-aduk seperti ini ya.
Nah, sekarang saya akan menambahkan ayam di atas ini. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menambahkan ayam. Kita ratakan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya akan menambahkan biji mozzarella-nya. Kita taburkan seperti ini ya. Tangan saya bersih ya teman-teman, sudah saya cuci. Sudah ada dan Isa ya di sini teman-teman. Nah, kemudian saya akan menambahkan makarona sisanya di atasnya juga. Kita ratakan. Saya akan menambahkan sausnya ini ya di atasnya sini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya kegiatan saya sampai akhir ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nah teman-teman, ini sudah selesai ya, makaronanya sudah matang dan hasilnya seperti ini ya. Ini atasnya agak kriuk-kriuk gitu ya. Nah, nah teman-teman, ini hasilnya ya, sudah saya hidangkan ya. Saya hanya menambahkan toppingnya, ada lemon, tomat, dan apa ini, timun ya atau khiar, dan sedikit ini kubus ungu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. So teman-teman, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa ya komen di bawah video ini dan aktifkan loncengnya. Oke teman-teman, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Umi Dika.